Sehingga Khadijah sampai Yusko kawan dosa tahun nembe kromo itu dimulai usia 20 tahun. Sehingga Khadijah di antara bangsa Quraisy yang disebut-sebut Ummiyin, orang yang buta huruf, tapi Khadijah orang yang bukan buta huruf, tapi Khadijah bisa membaca kitab Taurat, bisa membaca kitab Nabawiin. Sehingga tidak ada orang kaya Khadijah. Tekun mengkaji, mikirno, lusuri arti Taurat Injil sampai mateng Khadijah. Usia Khadijah 27-28, jadi usia sing wis dewasa. Khadijah diparingi penggalih gandrung ning apa yang disebut Taurat Injil, sifat-sifat Nabi akhir nopo zaman. Ini Khadijah. Khadijah iso pinter kaya mengkono kagungan guru Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal seorang yang menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Wong sing paling pinter ning sejarah diterangkan biar di Mekah itu kabeh ummi, tetapi tidak ada orang yang cerdik, pandai, pinter dalam kitab-kitab kuno kaya jenenge Warqah bin Naufal sing kagungan murid Sayyidah Sinten Khadijah. Sayyidah Khadijah yuswa 28 tahun akhirnya dikendikani kali gurune. Kaya-kaya wis lahir Khadijah Nabi akhir zaman. Dawis Sayyidah Khadijah, "Fawallahi ya ammi ma atazawwaju abadan hatta tazawwajani Nabi hadhihi ummah." Demi Allah, kula mulai sak niki mboten nginten bare kawin. Nek mboten sing nak lawin kula Nabi akhir sinten? Akhir napa? Zaman. Niki Khadijah. Apa itu terjadi? Khadijah umur 29 pamit ram kalian gune. Kula badhe jaga. Ningali suasana. Sebab di kalangan orang Quraisy pecah dua. Wonten ingkang blok apa sing diarani Banu Hasyim Bani Muthalib memperjuangkan Muhammad, ini calon Nabi akhir zaman. Ono sing liyane. Tapi Khadijah ngertos. Jadi wong pinter iku beda karo wong bodoh. Wong bodoh. Bodoh iku ora patek pinter. Gitu nggih. Kepinteran sangka tirakat itu tidak seperti pinter sangka ilmu yang sebenarnya ada gurunya dan macam-macam. Keluarga Nabi sejarah ini alur rasul yakin ini akan jadi Nabi. Tapi bagi Khadijah, ora iso. Ora iso itu ya ora benar. Ora pas Muhammad jadi Nabi. Mergo urung ana kesinambungan. Dipintar Khadijah. Sayyidah Khadijah ngertos endi-endi kapan ono Nabi iku mesti nyambung ning sak wong sing sedulure. Apa kesinambungan Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Jadi belum yakin. Ini pintar Khadijah. Poros jerek, poros apa yang engkau teriakan? Sebab Nabi sing gedhe ukurane papat. Siji
Nabi Nuh, loro Nabi Ibrahim, telu Musa, siji Nabi Adam, niki urut-urutan, loro Nabi Nuh, telu Nabi Ibrahim. Sesudah Ibrahim ini keluarga Ibrahim semua. Kemudian ditutup oleh Muhammad. Dan ini nyambung. Adam dikai keistimewaan dari Allah. Iku atin. Sebab turunnya Nabi Adam sebab gara-gara ini atin. Masa atin ini ku saya ingin sekarang ini kene, apa sih? Lo, lo niki nalika isih zaman lo Nabi Nuh nyambung diutus Nabi Nuh zaman lo, tetapi akhirnya lo ilang ganti Zaitun. Sebab sak muse banjir tufan tumbuh wit-wit Zaitun. Saya ini ganti Ibrahim ije zaman Zaitun. Tapi Ibrahim akhirnya zaman yang disebut waktu di sini, Turi Sina. Jadi Nabi sakuse Ibrahim sampai Yesus Kristus itu pasti melintasi Turi Sina. Lah saat ini Nabi yang ditunggu-tunggu Nabi akhir zaman. Belum ada cerita Muhammad melintasi Turi apa? Turi apa? Lui pintar Khadijah. Apa itu terjadi? Ditunggu-tunggu. Nah, ini beda ni wong pintar kalau wong beto. Jadi kepintaran yang benar-benar pintar megu, menurut saluran, menurut apa artinya wa irsyadi ustadzin wa turu zamani. Iku beda. Kok tidak sampai yuswa tigang dosa gangsal gak mau kawin. Banyak yang minang wong-wong ayu sugih pisan. Wong mule ayu ya mahal, sugih ya mahal. Ngene mboten. Ngene mboten. Ban golek. Kok wong ayu iku nek gak sugih rewel. Ngene mboten. Lewong suke nek gak ayu wah ngrepoti. Khadijah. Apa itu yang terjadi? Bar Khadijah yuswa kawan dosa taun meh Muhammad selawe taun gaduh. Kula kok kepengin dateng Syam. Nyenten. Iki bener Nabi tenan pancen tok negara Syam. Mergo wong ka Mekah ning Syam mesti melintasi Turi Sina. Atawa sak ora-orane marek-marek Turi napa Sina. Iki pinter Khadijah. Apa itu terjadi? Pinter Khadijah. Lu sampean nyuwun bondo kalian kula. Bade tengene Syam niku akate akad nopo lu pintere. Nopo akad sampean nyilek duit. Apa akad sampean sirkah dagang? Apa akad mukhabarul pinter nopo mboten pinter ngeten iki. Nun pinter. Kanthi Nabi ora apa-apa. Wanda Allah wa wajadaka dhalan fada. Allah mesani sinamu itu bodoh man. Kalah kamu bujukmu. Dia itu mau berdiri. Kok tidak nanti kok saya ini ngatain. Niki sirka. Terus kulo di gadah dagangan ini bodoh kulo, bodoh penjenengan. Pintar kok tidak. Dene sampean mundur niku saged utang. Saged kulo paringi. Saged kulo hadiah. Nih badan itu yang kare. Maksudnya kalau tidak bisa bersamaan tahun nanti.
akhirnya Khadijah perintah wong sing dipercaya Maisarah mengikuti Nabi. Kula mboten gendhelaken panjenengan wong-wong asli menyang kula pasrah Maisarah niki. Minangka wakil kula sareng-sareng penyangkakan wonten. Dene wong pinter kaya ngoten, nggih. Dicatet tapi. Tau ono leren, ono wit kok mlaku ngayupi Kanjeng Nabi. Sing paling dicatet nalika wonten Basra. Tenggene gereja batu. Kula menate mriku ing kalih. Sampeyan dereng nggih nggih. Basra wonten gereja batu. Itu gereja yang pendetanya dulu jenenge Nasturo. Untuk kali sing dititi Kanjeng Nabi kalian Maisarah tengah jenis gereja itu lereng dilihat oleh Nasturo. Person Nasturo ini bakal Nabi akhir zaman. Sebab tidak ada mata yang ada merah kaya tutulan merah kaya Muhammad. Itu alamatnya Nabi akhir apa? Nasturo perso dikandakno Maisarah hati-hati ya iki bakal sing wong diutus dadi nabi akhir zaman. Alamate mripate ana merah-merah din. Saman pesane. Kuwi catatan sing gedhe ape dilapurno kalian sing jasinten Khadijah. Wangsul datang Madinah laporan. Ini sih dicatat niki. Lah Khadijah tanpa ada catatan percaya, mergo sudah melalui nopo turi sina wa tini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Miras asamunipun Kanjeng Nabi rawuh Khadijah nyuwun dhateng Muhammad. Fa khatabatu rasulih. Khadijah ngamar. Jajar. Niki ora karo Arab iki. Mergane Arab sing ngamar sing lanang apa sing wedok? Nun. Hah? Es dalan jalu sing wedok. Khadijah ka. Fa khatabatu. Mongko jalu Khadijah Muhammad. Linasi, linasi. Tapi ditolak kali-kali Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, aku kok bodheri mbahku wong aku iki asuhane mbahku. Akhirnya diperintah bae Khadijah dikawinaken oleh Kanjeng Nabi Muhammad mahare ora siti-sitian 100 unta. Mergo panjen sugih bae ku sugih. Mergo kapan Nabi ku anake wong mulya. Beda karo anake kiai ku urung mesti tak kandhani ya. Niki Allah. Para wong perjalanan ingkang kawula mulyakaken. Pemirsa saya menika Sayyidah Khadijah niku dadi ugelan. Dadi pokok sampai ayat ngendikaken musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه. Perkara sing kang wahyeno marang sirah Muhammad iku hak. Ternyata ki apa sing sedurunge. Lha sing iso dibuktekno iki sing Khadijah sing beso. Coba iki pintere Sayyidah sinten Khadijah. Mila saya menikah sebab Khadijah ini pokok kapital keimanan, pokok kapital tuntunan. Sopo wae sing iman iku kabeh ora metu songko. Sopo sing dadi
genggamane Sayyidah Khadijah. Pertama kali yang iman Abu Bakar. Abu Bakar itu sebab kongkonane Sayyidah Khadijah. Kalau sekarang katakan sebagai sekretaris pribadi Khadijah itu Sayyidina Abu Bakar di sini. Gua ngantos dawuh kanjeng Nabi, anta syariki ya Abu Bakr fil jahiliyah wa risal. Waktu jahiliyah aku adalah kau. Kau adalah aku. Bab sama-sama orang yang dekat dengan sinten Sayyidah sinten Khadijah. Abu Bakar. Noro Ali, gini Ali Liman, bab anak angkat Sayyidah Khadijah. Bukan karena anak Abu Thalib. Anak angkat sinten Khadijah. Nomor telu Zaid, sebab Zaid anak angkat. Sayyidah Khadijah kahwan putra kakung kalih Qasim Abdullah wafat. Wafat ngangkat putra kalih Ali kalazinan Zaid. Saking senenge kanjeng Sayyidah Khadijah kalian Abu Bakar, Bilal dibeli oleh Abu Bakar tidak luput uang itu dari Khadijah, sehingga terberjanji diterangkan wong sing kawitan iman Abu Bakar Ali Zaid lan Bilal. Niki Allah Subhanahu wa taala permilo sing niku sebab ini ulat ini coba famili nek kanjeng Nabi gak ono sing iman Muhammadah tok. Mereka didahului oleh Abu Bakar. Syariat nentokno wong sing iman kudu anut dateng Abi Bakrinis Siddiq.